setelah kemarin sempat disoal oleh aktivis Papua Natalius Tigay karena dianggap membuat video pencitraan di berbagai lokasi bencana, kini pencitraan Jokowi diusik lagi. Kali ini diunggah oleh akun Jenderal Suryo Prabowo, Jenderal Purnawirawan yang memang dikenal sangat kritis terhadap pemerintah. Dalam video itu tampak Jokowi sedang berbicara, namun tampaknya ada pengarah gaya di depan Jokowi. Pengarah gaya yang berbaju batik itu tampak dengan semangat mengarahkan gaya Jokowi. Tampaknya Jokowi sedang bercerita ketika naik motor. Hal itu terlihat dari gaya tangan pengarah gaya maupun gaya tangan Jokowi yang sedang menirukan pengarah gaya tersebut, yaitu sedang mengegas motor. Di bagian belakang ada layar besar yang tampak pada layar besar itu hanya gambar Jokowi, sehingga seakan-akan Jokowi bercerita dan bergaya sendiri tanpa diarahkan oleh sang pengarah gaya. Dalam postingannya itu, tak lupa Jenderal Suryo Prabowo menyertakan caption Fata Morgana, apa yang dilihat dan yang didengar belum tentu itu nyata. Apa saja yang dijanjikan hampir semua tidak dipenuhi. Begini pencitraan itu dibuat agar rakyat terpesona. Ingat, kita memilih presiden bukan memilih bintang sinetron, kata Suryo Prabowo.